Selamat datang di channel Sobat Nganggur, dimana gue akan menemani kalian di waktu-waktu nganggur kalian. Kumaha Damang? Gimana video tadi? Keren kan? Jadi video yang tadi itu adalah video yang gue submit untuk Cyber Polri Festival. Mereka mengadakan lomba video pendek, Cyber Police Festival. Bukan cuma video aja sih, ada foto, ada esai, ada infografis. Tapi gue ikut yang video pendek. Yang ikut banyak banget sih, gila sih, gue seru banget. Lebih banyak yang video daripada yang foto. Ini suatu prestasi sih buat video-video yang ada di sana gitu. Gue juga gak yakin menang sih, tapi gue cukup puas dengan hasilnya. Ikut meramaikan aja, lagian di situ gue menaruh-naruh sedikit bumbu-bumbu ya. Tapi di sini gue pengen ngebahas sedikit tentang videonya. Yang pengen gue bahas di sini adalah eye tracking. Jadi gue pernah lihat ada suatu YouTuber yang menggunakan teknik ini. Mata itu bisa banyak berbicara gitu. Nah, di sini gue banyak ngambil frame extreme close up yang dimana gue cuman ngandelin mata gue untuk mengisyaratkan sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu dengan gerak-gerik mata. Kalian bisa searching juga apa aja sih yang bisa mata kalian lakukan gitu. Bisa panik, pokoknya senang, mata senang itu beda lagi. Dalam berkedip aja kita bisa menimbulkan pesan di situ gitu. Bagaimanapun gelap lightingnya, pasti penonton itu ngeliatin matanya dulu gitu. Kalau ada sosok manusia, pasti yang dilihat matanya. Jadi benar-benar matanya yang bisa menyampaikan pesan ke si penonton gitu. Nah, ini sebenarnya teknik yang udah gue jelasin juga kemarin-kemarin, tapi gue masih pengen banget ngejelasin karena ini keren banget sih ya. Sistemnya masih, kalian juga bisa tebak sih sistemnya tracking dan harus kayak gimana. Ini gue udah buka filenya, jadi ini gue shootnya pakai 4K di upload ke Full HD, jadi filenya agak berat gitu sih. Gue baru nyobain juga pakai 4K karena gue tahu gue bakal menggunakan teknik zoom in zoom out secara digital gitu. Di sini gue nge-shootnya kan cuma sendiri, tapi gue pengen ada kamera movement yang ke dalam keluar dengan tidak mengurangi resolusi si Full HD gitu. Dan ini juga extreme close up dimana gue menggunakan lensa 50mm di sensor APS-C, berarti kan cropping lagi tuh. Tapi gue takutnya bisa lebih ekstrim lagi gitu zoomnya. Nah, gue tambahin ke dari 4K ke Full HD gitu. Jadi masih ada space buat gue ngeresize kamera movement. Ada beberapa lah yang gue pakai. Kalian mungkin notice juga. Tapi gue nggak mau ngebahas kamera movement atau lain-lain. Di sini tetap dengan eye tracking. Jadi di sini ada dua frame, yang gue pakai dan itu di mata dua-duanya. Yang satu mata yang sebelah kiri, yang satu mata sebelah kanan. Oke, udah jelas ya. Nah, ini kita lihat ke color. Gua pakai cuma 3 note aja, nggak banyak-banyak. Gue sengaja pakai lighting yang agak keras di sini ya. Sebenarnya kelihatan juga di sini eye catch ya. Dari kacamata gue ini nggak rapi ya, harusnya bisa dihilangin. Gue pakai 3 note ini. Kita matiin dulu semuanya ya. Nah, di note yang pertama gue cuman adjustment curve aja ya. Jadi gelap terangnya gue benerin, clipnya gue matiin dulu. Oke, kalian bisa lihat di sini before after, jadi dibikin agak lebih gelap aja. Warnanya belum diapa-apain, semuanya belum diapa-apain, cuman si shadownya yang gue benerin ya. Oke, gue namain deh biar nggak pusing kalian. Biasanya gue kalau ngedit cepet nggak pernah namain, cuman ya kita namain ya exposure. Gimana exposure-nya kayak gini, cuman dari sini turun ke bawah sama si spline. Jadi gue tuh doyannya pakai ini nih, di sini editable spline. Jadi begitu gue tarik dia muncul ini, nggak harus ditarik sih, gue klik ini dia muncul, terus gue naikin. Nah gitu. Oke, kedua gue pakai warnanya gue rubah dikit. Pakai apa? Itu gue pakai ini. Nah di sini ya. Hue saturation, jadi gue bikin si birunya itu agak kehijau-hijauan. Jadi gue nggak mau biru yang benar-benar biru gitu ya. Oke, terus gue rubah juga luminance. Hue versus luminance. Nah ini gue turunin ya. Jadi harusnya dia lebih gelap tuh. Ya. Jadi ini tuh titik terangnya ya, terang gelapnya. Nah, yang ini dia trackingnya di sini, guys. Lihat ini. Yang nge-select itu cuman mata gua doang.
kalau nggak pakai tuh jadinya gelap gini. Kalau gini lebih kontras, itu ada warna putihnya di sini. Ya itu usaha gue untuk bisa ngeluarin si putihnya itu ya. Gue coba ulang aja ya. Reset node, misalnya ya. Ini kita bedahkan. Ini kita buka ini. Kita bikin di sini. Kita kecilin. Ini gue kasar aja ya, nggak usah perangkat ya. Oke, udah pas. Kalau menurut kalian udah pas, oke. Tinggal masuk ke tracknya, tracker. Posisi dari sini, ini ada play 2. Ke belakang dulu bisa, atau ke depan dulu bisa. Ini karena 4K jadi lebih berat ya. Biasanya lancar. Tapi lihat, makan matanya ngebuka aja, dia trackingnya ikut ngebuka loh. Sadis kan? Oke. Jadi bisa seperfect itu. Tinggal di sini, spline. Naikin ke sini. Jadi ini tuh kan bagian highlight, ini middle, ini shadow. Nah, jadi kita ngambilnya yang highlightnya aja. Shadownya asik lah. Oke, atau kalian mau naikin shadownya juga, tapi berlebihan ya. Oke, segini lah ya. Asik kan? Udah gitu kalian sebenarnya ini udah asik kan? Oke, sebenarnya kalian bisa outer, not outer, ini bonus lah buat kalian. Outside. Jadi nanti yang nge-select itu bagian luarnya. Nah, kalau kalian mau dibikin lebih gelap lagi, bisa banget guys. Jadi bener-bener matanya gue gak terlalu berlebihan juga. Jadi matanya tuh. Matanya doang kan yang efek. Gimana? Asik kan? Bisa kayak gini ya, terserah lah. Misalnya kalian pengen kayak gitu atau kalian mau dua-duanya bisa aja gitu. Nah, ini udah oke. Begitu guys caranya. Sama seperti yang di sini juga. Kita bahas sedikit yang di sini. Enggak akan ada pengulangan. Ini gua tracking yang sebelah sini ya. Dia berputar ke sini. Di bagian yang matanya fokus aja. Jadi penonton juga enak. Gila sih, ini nempel banget guys. Oke, simple banget kan sebenarnya si tracker ini. Jadi kalian bisa nge-track cuman mata aja gitu. Dan itu bisa dari awal sampai akhir dia nge-track terus. Matanya besar, matanya mengecil, matanya bergerak, matanya berkedip. Gila sih kata gue ini. Software padahal gratis ya kan, bisa sekeren ini gitu. Dan sekali lagi mata itu penting guys. Jadi mata itu bisa mengisyaratkan berjuta makna. Untuk kompetisi festival cyber ini, ya menang kalah biasa. Buat kalian yang belum menang, ini bukan akhir segalanya. Kalian masih bisa terus berkarya. Dan buat yang menang, gue ucapin selamat atas kemenangan kalian. Kalian semua memang layak untuk juara 1, 2, 3. Kalian memang layak untuk jadi pemenang. Congratulations and goodbye. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.